Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu, tetapi itu baik bagimu. Jadi sesuatu yang kita tidak sukai tapi Allah takdirkan kepada kita, boleh jadi itu terbaik dari Allah SWT. Makanya kita buka lapang, selapang-lapangnya dada kita untuk menerima apa yang Allah tentukan. Dan boleh jadi kata Allah, engkau suka sesuatu itu tapi itu buruk bagimu. Karenanya tidak semua yang kita sukai Allah berikan. Pak Ustaz, ya ada orang dia itu Allah mudahkan urusan dunianya, cepat sukses karirnya, cepat kaya. Aku sudah bertahun-tahun Pak Ustaz bekerja, penghasilanku segini-gini aja. Sementara temanku ini dia itu ya hidupnya bahkan jauh dari Allah. Tapi kenapa kok semakin mudah urusan dunianya? Pertanyaan seperti ini pernah diajukan kepada salah seorang imam dari kalangan tabi'in, namanya Imam Hasan Basri. "Ya imam, wahai imam, ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang, sahhalallahu lahu dunia, Allah mudahkan urusan dunianya." Kata imam, "Kaifa alaqatuhu ma Allah?" Gimana kira-kira hubungannya dengan Allah? "La yusalli wala yunfiq wa bakhil." Dia enggak pernah salat, enggak pernah puasa, enggak berinfak, dia bakhil. Apa kata Imam Hasan Basri? "Kafahu adzabun lahu." Cukuplah itu dimudahkan dunianya sebagai hukuman baginya. Perhatikan, jadi ada orang dihukum oleh Allah dengan dimudahkan urusan dunianya. Dimudahkan urusan dunianya. Jadi saudaraku dihukum Allah, jika ada seseorang urusan dunianya dimudahkan tetapi dia semakin jauh dari Allah, dia dibikin semakin kaya, dia dimudahkan urusan jabatan, dia dimudahkan urusan harta, dimudahkan urusan perusahaan, dimudahkan, semua dimudahkan, tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Basri, itu azab baginya. Loh, enak dong azab dengan cara bersenang-senang. Dalam Al-Qur'an itu disebut dengan istilah istidraj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Akan aku istidraj dia. Istidraj artinya diulur. Akan aku ulur dia terus. Akan aku terus mudahkan dia, diangkat terus. Terus diangkat, ditinggikan. Untuk apa? Begitu tinggi di puncak, Allah jebloskan dia serendah-rendahnya, sehinah-hinahnya.